Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Ida Par. Jadi di video hari ini, seperti biasa aku mau share lagi nih mengenai TikTok Affiliate. Banyak banget komen yang masuk di YouTube aku. Kak, kalau misalkan mau promosiin TikTok Affiliate, bisa nggak sih live streaming tapi nggak punya produk atau nggak punya sampel? Aku bakalan kasih tutornya nih. Jadi kayak semacam kasih info, bisa nggak sih sebenarnya live streaming tanpa produk. Nah, buat teman-teman pemula nih yang nggak punya modal gitu ya, yang nggak punya sampel, boleh banget simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, yang pertama aku bakalan kasih info nih tentang TikTok Affiliate. Jadi guys, TikTok Affiliate itu kalau misalkan kalian mempromosikan produk, ada yang klik keranjang kuning kalian, baik itu di video TikTok yang pendek ya, yang dipromosikan pada saat vite-vite, itu yang check out dari keranjang kuning dapat komisi. Terus yang kedua, yang check out pada saat live streaming di keranjang kuning yang kalian sematkan, itu juga dapat komisi. Itu adalah dapat komisi dari TikTok Affiliate ya, dua sistem tadi atau dua cara tadi ya. Ketika kalian dapat komisi dari TikTok Affiliate, itu dua caranya. Terus, kan kalau pemula nih pengen live streaming, tapi produknya nggak ada, bisa nggak? Bisa, tapi pakai dua handphone. Jadi yang pertama kalian kayak nge-live gitu ya, live streamingnya pakai satu handphone, yang satu lagi buat kayak ngasih info, ini loh produk yang dijual tuh, jadi kayak ini produknya, kemudian ini harganya gitu. Tapi kalian pada saat live streaming, kalian juga sambil menyematkan keranjang kuningnya. Cuman mungkin kayak semacam kurang produktif banget gitu loh, kayak kurang memberikan informasinya, kurang gitu loh ke si penontonnya, ke si pembeli. Karena kenapa? Biasanya orang yang beli itu pengennya yang real gitu ya, mesti kayak produknya mana nih yang dipromosikan gitu loh. Kalau misalkan kosmetiknya mana gitu ya kan, kalau misalkan fashion, baju, celana, mana celananya. Biasanya orang-orang tuh seperti itu kalau mau beli produk. Nah, jadi saran dari aku buat teman-teman pemula yang gak punya modal tapi pengen live streaming, boleh pakai cara tadi, pakai dua handphone melakukan live streaming mungkin, tapi nggak efektif ya karena produknya nggak ada. Jadi kalian kayak cuman memperlihatkan doang nih, ini harganya, ini produknya, kalian bisa CO nih di keranjang kuning, kayak cuman gitu doang. Jadi kayak kurang apa ya, kayak bener kurang real banget gitu loh. Tapi aku kasih solusi nih buat temen-temen yang pengen live streaming tapi masih pemula banget, atau misalkan masih belum punya modal buat beli sampel-sampel di TikTok. Kalian bisa pakai barang-barang kalian yang ada di rumah, yang misalkan dulu pernah beli online, atau misalkan punya barang di rumah tapi mirip atau sama, tapi sama produknya dengan yang ada di TikTok. Misalkan contoh nih, misalkan ada lipstick ya. Lipstick nih aku punya nih. Misalkan nih kalian punya dong, kalau cewek biasanya lipstick tuh gak pernah gak punya ya. Misalnya nih ada produk Implora nih. Ini produk Implora di TikTok banyak loh guys. Offline-nya pun banyak. Misalkan kalian punya produk ini, kalian tinggal kayak try on live streaming, terus kalian sambil promosiin di keranjang kuning. Untuk tokonya bebas kalian pilih yang ada di TikTok, yang pastinya yang penjualannya banyak dong, harganya oke gitu dan harganya murah gitu loh. Nah, itu adalah produk-produk atau sampel yang ada di rumah. Kalian bisa manfaatin produk-produk yang ada di rumah kalian supaya kalian gak mengeluarkan budget untuk live streaming promosi TikTok Affiliate. Next, misalkan gak kosmetik deh, pengen celana, baju, atau kerudung, boleh banget, asalkan produk yang kalian promosikan itu sama dengan yang ada di TikTok gitu loh. Jadi maksudnya itu, ketika orang beli produk yang kalian promosiin, itu sama dengan yang kalian jembrengin atau yang kalian deskripsikan. Misalkan nih baju, ini baju bahannya baby terry, atau misalkan ini oversize LD-nya atau lebar dada di 130. Itu harus sesuai dengan apa yang kalian deskripsikan dan yang disematkan di keranjang kuning gitu. Jadi itu ya cara untuk memanfaatkan produk-produk yang ada di rumah kalian. Selain itu, biasanya kan juga banyak ya peralatan rumah tangga yang ada di rumah tuh ada di TikTok juga gitu loh. Itu juga bisa kalian manfaatkan untuk mempromosikan produk TikTok Affiliate dengan tanpa modal. Jadi maksudnya tanpa modal itu kalian gak beli lagi gitu loh sampelnya, tapi memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah. Itu juga bisa loh guys. Jadi kalian masih bisa dapat pemasukan dari misalkan dari live streaming kayak gitu.
Kalau misalkan untuk video-video TikTok ya, kalau VT-VT kan walaupun kalian nggak punya sampel, kalian bisa comot-comot gambar nanti diedit, kemudian kayak editingnya pakai musik jedak-jeduk atau misalkan kayak pakai musik yang lagi FYP gitu. Itu kan bisa juga ya. Jadi pokoknya kita pintar-pintar memanfaatkan barang yang ada gitu loh untuk menghasilkan komisi dan cuan dari TikTok affiliate. Dan aku kasih info ke kalian, komisi dari TikTok affiliate itu lumayan banget guys, karena range komisinya bisa lebih dari 10%, di 12%, di 15%, di 17%. Komisi dari TikTok beda dengan Shopee. Kalau Shopee ada yang 1%, ada yang 5%, range-nya sedikit ya. Makanya aku banyak banyak banget video TikTok affiliate karena komisinya itu enggak main-main gitu loh. Kalau banyak yang CO itu lumayan banget menurut aku. Range-nya tuh enggak sedikit guys, beda dengan Shopee. Ini sorry banget ya, maksudnya aku ngebandingin dengan Shopee karena benar-benar aku yang ngerasain banget perbedaan komisi yang didapat jomplang banget, karena kan memang sekarang Shopee untuk range persenan yang didapat itu sekarang sudah berbeda dengan yang dulu. Makanya aku bukannya beralih ke TikTok ya, masih di Shopee affiliate juga, cuman yang di TikTok itu lebih dikencengin karena range persenan yang didapat dari TikTok itu lumayan lebih tinggi. Makanya buat teman-teman yang pengen kejar komisi, yang pengen cepet-cepet gede nih komisinya, berkembang nih komisinya, boleh dikembangin TikTok affiliate-nya gitu. Oke guys, cukup ya untuk penjelasan dari TikTok affiliate. Untuk teman-teman pemula, tadi aku udah share infonya kalau misalkan live streaming seperti itu. Oke semuanya, semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.